Oke, teman-teman ya, di sini saya mau sedikit informasi bahwa buku Datuk Cokrobuwono sudah ada lagi. Jadi buat yang kemarin belum kebagian, silakan order di nomor yang ada di bawah sini. Mungkin buat sebagian belum ada yang tahu isi buku ini apa. Jadi ini saya jelaskan kembali bahwa buku ini berisikan tentang amalan-amalan kejawen, amalan-amalan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing, teman-teman. Jadi contoh seperti amalan-amalan untuk mengusir jin, atau amalan-amalan untuk pengasihan, amalan-amalan untuk menjaga diri, mengusir setan, jin, ataupun menyembuhkan santet dan sihir. Insya Allah jika teman-teman mau mempelajari, meyakini, tentunya yakin kepada Gusti Allah yang menyembuhkan, insya Allah bermanfaat sekali. Jadi silahkan order saja, biar nanti yang belum kebagian bisa kebagian. Yaudah, mungkin segitu saja informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Mbah Wong Soprayoga. Jadi di kesempatan siang hari ini, seperti biasa saya sedang mencari bawor. Alhamdulillah cuaca panas, anginnya kenceng, jadi tidak menghalangi saya untuk mencari bawor, teman-teman. Nah, tadi saya sebelum sampai ke titik ini, tadi saya mampir dulu di gubuk untuk menemui Tania ya, teman-teman. Cuma nggak saya videokan. Tadi di sana saya hanya ngasih makanan untuk Tania. Terus setelah itu saya langsung melanjutkan perjalanan untuk mencari bawor, teman-teman. Nah, tadi pas saya lagi jalan, tiba-tiba ini saya di sini menemukan topinya bawor ini, teman-teman. Jadi topinya bawor saya temukan di sini. Tapi anehnya kemarin saya juga, bukan kemarin ya, tetapi kemarinnya lagi itu saya juga lewat sini, saya nggak melihat ada topi di sini. Padahal saya lewat di sini persis. Nah, dengan saya menemukan topi ini di sini, saya malah senang ya, teman-teman. Nah, berarti ada kemungkinan besar bahwa si bawor ini mungkin ada di sekitaran sini. Nah, karena kalau misalkan saya menemukan topi ini di sini, sedangkan kemarin-kemarin topi ini tidak ada di sini, berarti kan ada kemungkinan bawor baru saja dari sekitar dari sini ya, teman-teman. Ya mungkin nggak hari ini, atau mungkin besok si bawor mungkin habis lewat sini, atau mungkin si bawor ini habis bermain-main di sini. Buktinya ini ada topi yang tergeletak di sini, teman-teman. Dan ini topinya bawor. Bawor ya, mudah-mudahan dengan saya menemukan topi ini berarti ada kemungkinan si bawor ada di sekitaran sini, teman-teman. Ya udah, ini mungkin saya hanya ingin mengabarkan saja kepada teman-teman. Saya yakin lah, saya saja yang di sini menemukan topi udah sangat senang, berarti ada kemungkinan bawor ada di sekitaran sini. Teman-teman juga pasti senang dengan saya menemukan topi ini. Insya Allah ini juga bisa membuat teman-teman di luar sana yang menonton video ini sedikit tenang, karena banyak banget yang WhatsApp ke saya katanya khawatir banget dengan keadaan bawor. Insya Allah dengan topi ini bawor, pertanda bawor baik-baik saja. Ya udah, ini saya lanjutkan untuk berjalan mencari bawor, teman-teman. Teman-teman ya, ini alhamdulillah banget saya udah bertemu dengan bawor, teman-teman. Merinding saya, yakin teman-teman. Sumpah saya merinding ya melihat bawor. Ya mungkin karena saya udah berhari-hari nyari bawor gak ketemu, jadi pas ketemu jujur ini saya merinding banget. Merindingnya itu mungkin karena saya saking bahagianya ya, bisa bertemu lagi dengan bawor. Makanya saya sampai merinding, saking senengnya, teman-teman. Nah, jadi ceritanya itu tadi itu kan di atas saya menemukan
topinya si Bawor ya, ini saya pakai malah ini topinya Bawor. Nah terus saya coba ikutin jejak-jejak yang seperti ini nih teman-teman. Nah pohon-pohon yang sudah bekas apa ada patah atau ini kan jelas ya, intinya ada jejak manusia lah. Nah saya ikuti, pada akhirnya saya sampailah di titik ini. Terus alhamdulillah tuh tadi saya juga kaget, saya lihat-lihat dulu ini bawor apa bukan. Alhamdulillahnya pas saya perhatikan ternyata beneran ini bawor teman-teman. Dan sekarang posisi bawor sedang tertidur sangat pulas sepertinya. Nah cuman di pangkuan bawor itu teman-teman lihat dia memegang pisang itu, dan tubuhnya juga udah sangat kotor lagi itu, banyak hitam-hitamnya. Tapi jujur saya terang saya teman-teman yang lihat bawor seperti ini, ya walaupun saya senang bisa bertemu lagi dengan bawor, si bawor bisa ketemu, tapi sedihnya itu teman-teman lihat saja dan rasakan gimana jika teman-teman jadi bawor. Bawor seperti ini kayak pendekar ya teman-teman, benar-benar pokoknya tidak bisa diucapkan dengan banyak kata-kata teman-teman. Dan ini saya juga nggak mau buru-buru untuk membangunkan bawor ya, biarkan bawor tidur dulu sampai dia nanti bangun sendiri, atau mungkin kalau udah cukup lama ya nanti saya coba dekati dan bangunkan dia. Dan ini saya juga mau cek dulu ya, siapa tahu ini nanti tiba-tiba bawor sadar malah menyerang saya dan kita nggak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillah teman-teman ya, energi yang ada di dalam tubuhnya bawor sangat positif, berarti bawor memang sepertinya menghilang beberapa hari ini bukan karena masalah ya, memang dia pergi dengan sendirinya. Biarin dulu ya, dia lagi tidur. Coba saya panggil ya, War, War, Bawor, War, War, Bawor, War. Itu tadi kayak udah mau bangun. War, War, hei. Tuh dia bangun tapi masih ngantuk. War, War, hei, hei, hei. Hei, priwe kok kabare? Hah? Priwe kabare? Apik? Apik, alhamdulillah apik. Hah? Iya leh, punten macam macam tadi. Nyong ya iya ngoleti ko, wis pirang dina bae nyong ngoleti ko. Ya wong ora tau keton ya tegoleti le. Nyuk, tani ku ning ana, Om. Mari ndi? Ning ana ning ana. Ngendi ngana ngendi? Asale ngono. Oh, ngapa mari ngana? Ya, ini ki, Le. Bukan nang nang apa apa. Oh, bawar bali mari ngana nilik ki. Iya. Oh, lha ki gedang saka ngendi? Ning kono, patine. Enggak bakal ngana? Iya. Eh, ki topine ko mau ning dhuwur, Neng. Rigol apa? Berarti kok mau semari ngana? Berarti kok mau semari ngana luwur? Iya, mau kan lagi dolanan, Om. Heeh. Ah. Tapi ini mau bersih nanti ke depan. Oh. Ora ngerti. Ora kerasa. Iya. Ini kok lang topi ini, Om, ini kok ngeliat sih? Hmm. Mana orang ketemu? Gue ganti jirat ya gue. Iya. Nyeh, topi ini. Nah, tengok, bok hilang. Tertarik buri ini. Nah, ngarepe kayak kena kek si mending. Nah, ya, nah, wis.
Ganteng tuh sih. Lah, kok wis mangan gedang pira kowe? Oke, wis pira aja tetung. Nyun jaluk kali ora? 6. Kok kencet apa ora? Hah? Ora? Mbok arep madang, madang dhisit. Nggih. Nyun gawa nasi padang dhisit war. Nyun gawa nasi padang kae ning tas. Waruk man gedang. Oh. Iki lono tenu papat lima enam pitu sama punyu. Mangan 10. Oh kok kang kana jadine sangu gedang bali maring ngene. Kok lungane maring ngene pamit apa ora? Iya. Pamitan karo kana? Iya. Nah, siki nyong takon kok ngapa lungane ora pamit? Ala ana apa? Lalen om. Lalen? Oh, batire wis nyamper wengi-wengi. Ya, kenalan aku dadine ngono. Pamitan om. Oh, nyong jaluk kene gedange nyong ngencot. Iya. Nyong gawa nasi padang. Sampane om. Ya, balana. Gawa nasi padang papat. Telu. Tekweken tania siji. Terus bosok. Iya, ning gubuk tania. Tapi kok tania ora weruh kok ya? Yo bener tanya takoni berubah warna pora ora. Ini gedangnya enak war. Ini teman-teman ya, saya makan pisang tapi pisangnya beda banget tuh. Beda dengan pisang yang biasa saya bawa. Ini enak banget. Mulanya mana akram? Jadi gini ya teman-teman ya. Si bawor ini ternyata benar pulang ke asalnya sana. Katanya mau nengokin di sana keadaannya seperti apa. Nah, pas tadi saya tanya kenapa nggak pamit ke saya, katanya lupa. Malam-malam disamper sama temennya. Ya kan war, wengi-wengi deparani batire. Lah soalnya nyong wedi war, kok kan ganul lagi urung lunga, awan-awannya ngomong maring nyong, jere titip batire. Nah ya mulane kok nitip batire, terus kok ora keton maning. Nah, kuwe om. Nah, kok nyong nunggu om, mulane nyong kan ada janjian om. Ambil batire. Nah, kuwe, mulane nyong titip bakal kuwe si siapa? Siapa ya om? Ini gilek aja batire, ini ngurung apa jeneng? Nah, aku hanya titik kue, ini ngalap mau ngomongin apa sih? Ya. Mau ngasih ngerti? Ya, tapi kok terus ngomong kayak nyong gue liatnya orang ketemu war. Ini langsung kue, lu mah. Orang batire kok, sing cilik kue. Oh. Mis orang keton. Mau kue? Ya, kok kan awan-awan kayak ngomong hari nyong, kok titik batire? Ya. Lah, ngesuke nyong eneh. Golek tiba-tiba reko sing cilik. Orang anak nyampe siki ge nyong urung tau ketemu maning malah. Nae, urung ketemu om. Urung, apa mari ngendi sih mal yo? Orang ning kana Bali sih. Kana. Untuk tilik om. Urung tilik. Nah, jadi alhamdulillah ya teman-teman ternyata tidak ada masalah yang terjadi pada Bawor. Bawor hanya pergi meninggalkan tempat ini sementara saja. Dan Bawor sekarang sudah kembali dengan keadaan yang sangat baik dan sehat, teman-teman. Karena seru banget, om. Hah? Seru. Seru? Ngapa sih? Dengan nasi batinnya. Gih, nyong wis manjat ngana tuh banget, war. Tapi orang ketemu kok apa atuh bat ngana sih? Mulai nyong, mau butuh ngana, nyong gini. Berarti, kok bali maring ngana sedina gudul apa ketemu awan, ketemu wengi? Ning dalane. Kan jika misalkan awan. Ah. Pokoknya awan maning. Oh berarti ngarmang kata siki maring anam laku. Mengko wengi ya sini dalan. Kutule ngesuk maning aja wene. Oh berarti jauh banget ya teman-teman. Pantesan saya jalan ke sana kemari nggak sampai-sampai. Terus wingi kan udan bae war. Mungkin ngeroro udan yang bisa gutul ngana war, tapi udan gede banget ben, rong dina apa telung dina udan bae. Udan ngana udan enak ora? Ngana udan.
Tapi bawar sehat, war. Oh, gerimis. Bawar sehat tapi. Enggak. Sehat? Enggak. Ora tau adus mesti ge, dene kotor banget. Popan anu ora udan sih ya, jadi awake kotor. Kul gerimis dadine kanyong. Niatnya hanya ketemu om. Kok malah gede-gede dana berke gerimis tok ini langsung hilang. Oh, mau hujan-hujanan tapi malah gerimis doang. Jadi enggak jadi hujan-hujanan malah kotor doang. Kok si mangan ini gedang bae jadi mangan 10. Oh, kok mangan 10 Kang Kana? Kok sangu gedang Kang Kana? Depangane nek leren. Iya. Lah kok kudul ngene kapan? Mau. Mau esok. Dewekan apa karo siapa? Iya, dewekan. Dapat dire kok sih? Mati menyong. Ning ngono bae. Oh, berarti sing wingi marani kok ge batir sing ning kana. Iya, dus batir ning kene. Oh, batirmu sing ning kana marani kok mari ngene. Apa ana kepentingan, War? Nangka. Lomba lah. Genyong nyong ora percaya ge, War. Nyong ngerti kok lomba ge. Apa? Ngori sit, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jajal, siki jujur. Kok maringan ana kepentingan, Wok? Ya, ngapa sih? Ngapa gue? Oh iya, saya tahu teman-teman ya. Saya nggak mau memaksa Bawor untuk menjawab. Di sini saya cuma apa namanya? Ya sedikit pengen tahu saja. Saya nggak mau membahas hal banyak karena kayaknya sih ini masalah-masalah yang mungkin menurut saya tidak boleh diomongkan mungkin. Jadi Bawor mungkin harus merahasiakan hal itu. Makanya dia tadi sempat bohong ke saya, nggak mau jawab kalau pulang ke sana itu ada kepentingan atau tidak. Tapi itu semua tidaklah penting ya teman-teman. Yang terpenting itu sekarang saya bisa bertemu lagi dengan Bawor. Gewor. Kanyong sebenarnya penasaran tok. Koke sebenarnya ingin di Bali Maringana apa anu diculik ngewong. Makanya nyong berarti kok pengen weruh tok. Nah, siki nyong pengen takon war. Jujur ya. Kok jane arep ning kana bae apa arep ning kene bae? Kene bae. Tapi ngarepe kok bali ngana. Iya. Lah maning-maning kok anger bali maringana. Ki ngomong dhisik ya, War. Iya. Mau dadi nyong sing ning kene padha ora khawatir. Ya. Nah, terus berarti Bawor arep milih urip ning kene bae. Iya. Ora malu ngana batir-batire ora. Oh, iya. Kene kan pun paling tenang mangan om. Oh. Katanya dia memilih untuk hidup di sini, teman-teman ya, tidak di dalam sana dengan keluarganya atau teman-temannya. Paling kalau mau pulang ke sana sebentar doang itu kata Bawor tadi. Bawor. Kok temenan arep urung ngencot? Ya madange mengko ya. Ge. Nyong jane ket wingi wis tuku hadiah ngoko war. Ana ning tas kene dhuwur tas abot ana panganan ana banyu ana buah ana hah? Ngana mengko bareng maring anae. Iki apa engko? Mengko nyong sik kesel muk nyong mlaku atok banget war. Hah? Ya miki ora ketemu nyong. Kok ningane wis suwet apa urung turune? Wis. Ya war, kok turun ning kono ora wedi sih mokane ulahi kowe. Nangka? Hah? Makatanan. Oh iya. Kowe kok sing gawe ni dalan apa? Ora, Mas Bente kan mau kan lewat kan mau ketutup am. Terbuka kene nyong. Oh, dalane terbuka. Nyong mau kat waruh topine kotok bebi seneng banget war. Ke Bawor kayane ning kene ge. Alhamdulillah ketemu karo kok ning kene. Nah, siki. Wong iki gede banget war, ade iki. Ge war. Ki engko manjat bae ya. Hah? Kenapa, Pak? Kan tawon. Oh, itu iya itu teman-teman ya.
si tangannya si Bawor melar. Tuh. Jajal lagi kena war. Lagi kena, lagi kena. Lorone. Weh, ini yang satu besar, yang satu kecil. Katanya diantuk tawon, teman-teman. Ini ngendi? Lagi ning dalan. Kau lewat jalan kayak gue sih ya? Orang-orang anak tahu. Karena tangannya cekom. Ini langsung kedengan. Oh, kok langsung kedengan, bok tantupi. Ake si tawone. Kau orang Melayu. Orang, bukan gue tuh berubah. Oh, orang Melayu tuh berubah. Kau kedengar ada tentang nak? Wah, emang kau di situ warak. Permadang baik. Warak banget. Oh iya ya syukur harus warak ta. Nah siki ayo war. Dek manjat ayo. Mengko tekwai hadiah nih nyong. Kayak gini hadiah gini. Del 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 del. Yo apa tembak sih? Kok ngerti sih sing del 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 tembak? Mau tembak tembakan. Yo ora apa-apa. Yo ora mung anu tembak-tembakan dolanan. Yo siki be yo. Ngene. Yo. Apa gedange gawa meneman? Iya gawa bae meneman. Oke, teman-teman ya. Mungkin nanti kita lanjutkan di atas karena ini jalannya agak susah. Jadi ini saya mau naik ke atas, nanti kita lanjutkan di atas kalau sudah sampai di tempat saya menyimpan tas. Yo, war. Yo.